kamu tuh sebenarnya gimana gitu loh. Aku juga berhak dong punya cowok yang bisa ngertiin aku, yang bisa jagain aku. Oke cuy, jadi malam ini kita lagi sama Cindy lagi. Gak tau Cindy, aduh gimana ini Cindy, gimana ceritanya, kok bisa ini? Nah, gue ke bawah lagi guys, belum selesai ini masalahnya. Gak boleh, maksudnya boleh, gak boleh, boleh minta tolong. Boleh, ya udah gue salah ngomong ini. Jadi ceritanya tuh Gimana? Aku tadi ngeliat suaranya masih lupi. Dia tuh lagi di tempat lah, gak usah disebutin kali ya. Lagi tempat sama cewek itu. Cewek siapa? Cewek yang aneh-aneh itu. Oh, yang di konten itu. Nah, iya, katanya kan kemarin enggak ada apa-apa gitu kan. Tapi kok jalan terus? Iya, tapi kok jalan terus gitu. Lagi mulai PDKT mungkin. Ya enggak tahu juga. Nah, makanya kan aku pengen minta kejelasannya gitu lah. Lah kamu selama ini kemarin gimana? Maksudnya di chattingan masih lagi chattingan enggak, sering chattingan enggak? Diam-diam bae, Mas. Diam-diam baik. Iya, makanya aku tuh bingung. Kayak digantung gitu apa gimana sih? Iya gitu loh. Dia kan ya ibarat dia masih katanya sayang gitu. Dia bilang masih sayang tapi sama cewek lain gitu loh. Jadi kan aku pengen tanya kejelasannya dia. Dia tuh emang beneran apa enggak gitu loh. Terus juga kenapa? Bilangnya sama kamu juga sama dia katanya gak ada apa-apa ya? Iya, maka dari itu. Kalau emang dia emang lagi suka sama suka, ya udah silakan. Berarti aku udah nggak ada ikut. Abis ini kamu bakal lepas tangan gitu ya maksudnya? Iya. Kalau bener-bener kalo, mereka ini. Iya. Jadi kan emang dari kemarin aku mau bebas nih, mau sama siapa aja atau mau kemana aja tuh. Nggak ada beban gitu ya? Iya. Rasanya tuh masih jadi, dia emang masih seneng nggak sama aku gitu loh. Jadi aku pengen jelasin hubungan ini gitu. Terus juga kalau misal ini kamunya sekarang tiba-tiba jalan sama cowok lain, kamu juga sebenarnya dalam hati masih demen kan? Iya. Cuma kan ya udahlah. Terus kita mau kemana nih, buntutin dia, nyari dia ke tempatnya dia yang lagi di lokasi. Tadi sih nggak jauh dari sini tempatnya tuh. Jadi kita lurus saja nanti nyari dia lah mungkin. Ya, intinya ke lokasi dia yang lagi sekarang di ini ya, tadi di story ya. Ya. Ya udah, ayo gas. Itu loadingnya belum lama-lama banget gitu loh, makanya. Ya, gua juga tadi kebetulan lagi main. Lagi di sini, iya. Makanya minta tolong. Tadi tiba-tiba Cindy ngambarin, aduh, kok bisa pas gini ya? Gua kalau tadi nggak lagi main ke daerah sini aja, kayaknya dia nggak tahu lagi ya. Minta tolong sama siapa? Coba kalau minta tolong sama orang lain, kan jadi tambah masalah gitu kan, Mas? Tambah salah paham yang ada. Iya, dikira itu kamu udah punya cowok lain, iya, ya kan? Gitu. Ya udah masih ingat ini. Ini kemana nih? Ini lurus aja. Oh ini lurus. Iya. Di sini tuh emang udah mulai dataran tinggi ya guys ya. Jadi dingin banget anjir. Iya. Tapi banyak yang jualan durian ya? Iya. Emang di sini pusatnya apa gimana? Emang terkenalnya emang jualan durian. Oh kamu suka durian? Kenal. Mas. Hah? Oh ini. Lutfi. Itu bukan? Iya. Oh, iya wi. Dia nggak lihat kita? Putar balik langsung atau gimana? Langsung lah. Ya udah, kita putar balik langsung, guys. Dia tadi kelihatannya mau pulang apa? Kok di situ? Gak tahu. Hah? Gimana? Ngobrolnya di mana ya enaknya ya? Di situ aja deh. Wih, ngobrolnya situ aja yuk. Enak nih, wangi banget durinya ya. Oke guys, jadi nih kita sebenarnya gue nggak mau ikut campur urusan si dia sama Lutfi lagi, tapi gimana sih dia? Keren tadi pas awal. Nggak ini ya? Merasa enggak sih, enggak. Cuma gue jadi nggak enak mereka berdua gitu. Aku aja baru pertama kali ketemu nih kan? Aku aja baru pertama ketemu. Kamu belum pernah ketemu sama dia nih? Belum. Jadi belum pernah ketemu sama dia? Sama siapa? Ini? Belum. Oh belum. Ya, salaman dulu lah ketemu kan, salaman kenalan dulu.
Eh, hey, Mbaknya duduk aja, Mbaknya duduk dong. Mbaknya duduk. Iya. Duduk aja nih sebelah sama Cindy. Cindy kayaknya pengen ngobrol deh sama Lupi. Enggak, hah? Aku yang duduk. Enggak, maksudnya Cindy pengen ngobrol sama lu tadi. Ya. Waktu di jalan kan udah sempat ngobrol tadi sama gua kan. Katanya Cindy masih digantungin sama lu. Kamu sih dari mana? Hah? Kamu sih dari mana? Gua lagi main tadi di sana. Nah, Cindy, iya, Cindy tiba-tiba ini nanya lagi di mana. Pas banget. Pas aja lagi, pas aja. Tadi tuh Mas Tulu lagi di sini. Aku lihat di story-nya dia. Oh, lagi main. Terus aku lihat story kamu juga, kamu lagi sana. Ya story lu yang barusan lah, lu kan tadi nyetor kan mau kemana lu? Kamu lihat story lu tadi? Enggak. Mati lah. Mati nggak sini lah. Suruh kamu sampai nyamperin aku gitu. Gue gak enak sama cewek yang sebelah, soalnya dia gak tau apa-apa jadi kebawa-bawa. Beneran. Gimana? Iya, soalnya tahunnya juga udah bubar kan. Udah putus. Oh, ceweknya aja bingung. Bingung kamu ya? Iya. Ya. Aku juga bingung, tapi gimana sih kamu? Kamu mau selesai gak? Enggak. Mau nyamperin. Aku tuh datang ke sini pengen tahu, pengen jelasin hubungan apa? Pengen jelas. Jelasin hubungan aku. Biar jangan gantung gitu. Aduh. Putus. Diam. Kok jadi dia nangis sih? Enggak. Bingung. Ya lu kan kemarin bilangnya lu masih demen. Lu katanya masih demen sama Cindy. Masih menaruh harapan ya. Bukan gitu, gitu. Kemarin sok-sokan nih. Ini banget. Aku pengen. Apa? Aku pengen tanya. Pengen tanya. Soalnya tujuan lu pengen tanya. Iya. Tanya apa? Kan mumpung ada banyak juga di sini ya. Kamu tuh sebenarnya gimana gitu? Apa? Kamu sebenarnya gimana? Gimana apanya? Lu nanya jangan kayak gitulah. Dia kan jadi kan bingung, aku bingung. Ini ngomongnya terbeli-beli. Dia enggak bisa ngomong apa? Maksudnya kan cewek kalau ngomong kan pakai perasaan lah, jangan ditekan-tekan gitu. Oh iya, lagi nangis. Sorry banget. Gini. Kan kemarin kamu ke rumah. Kamu kan kemarin ke rumah yang jengukin itu. Hah? Yang jengukin itu. Kamu bilang kalau kamu masih sayang. Iya. Terus sama mbaknya. Hari selanjutnya sama mbaknya. Iya. Aku pikir tuh emang itu tuh cuma konten atau emang bener nyaman. Emang apa yang benda bentar kamu ya, jangan ngomong dulu ngomong. Apa ya kamu itu aku kira cuma konten doang gitu, tapi ya ternyata aku lihat kamu, kelakuan kamu tuh kok jadi sering ketemu sama dia. Atau emang kamu sama dia tuh lagi PDKT atau emang sama-sama suka atau gimana? Kan jadi kalau jujur ya kalau aku mau kesana kesini atau pergi sama siapa gitu, aku tuh masih kayak ada beban gitu dalam hati aku tuh, masih ada yang ganjel gitu. Takut kamunya tuh emang beneran masih gitu kan, aku jadi jaga perasaan kamu gitu. Nah di sini tuh aku pengen jelasin kamu tuh emang lagi deket sama mbaknya atau emang gimana gitu loh. Pengen tanya. Dia biar aku tuh jelas kalau emang udah emang enggak bisa diperbaiki atau emang udah selesai. Ya udah, berarti aku emang udah lepas tangan dari kamu gitu loh.
Jadi aku kalau mau kesana sini nggak usah pikir ada siapa siapa, nggak usah ada pikiran beban apa apa. Jadi kan biar plong gitu loh, paham nggak? Ya, udah tinggal jawaban Jing. Dari lu aja. Berarti dia masih ngarep balikan ya? Iya iyalah, otomatis. Tapi kan lu gimana, makanya biar dari ngomong di awal lu tuh kayak menggantungin Cindy tuh nggak pengen lu kayak gitulah. Kan tadi udah ngomong semuanya, tinggal jawaban dari lu aja. Kamu tuh emang selama 2 tahun setengah tuh emang apa? Dilupain begitu mudah? Enggak sih, enggak. Atau emang? Enggak. Maaf ya, maaf ya. Apa? Maaf ya, kalau emang banyak cuma buat temen move on kamu atau gimana, aku kasihan ke mbaknya. Paham gak? Hei. Ya kalau dia cuma bahan buat move on sama aku, atau emang kamu karena gabut jadi pengen gonta-ganti cewek, itu kasihan sama perempuan. Kamu tuh harusnya tahu perasaan coba perempuan. Coba, pendapat kamu gimana? Dia tuh ngomong kayak gitu, gimana? Ya itu udah apa namanya sih? Ya kalau kata gue ada benernya juga sih, ada benernya juga ya, sendiri. Kan, sebagai cewek, ya pasti tahu kan rasanya gimana kalau misal dimainin, sendiri dapatnya kayak gitu. Tapi kamu mikirnya gimana maksudnya? Cindy kayak gini, loh. Kamu rasanya ya sama lah. Maksudnya kayak ya harus jelas. Enggak, kalau misal gini deh, kalau Lutfi nggak bisa ngejawab dari kamu aja deh jawabannya. Kamu tuh selama ini sama Lutfi gimana? Ada rasa nyaman atau enggak? Jadi Cindy tuh biar ada kejelasan, bener nggak sih? Selama dari kita kamu, perasaan kamu gimana? Ada enggak? Biasa, kita kan juga nggak selalu sengaja, kadang kayak apa kesini jalan atau gimana, tiba-tiba nggak yang intens ayo ketemu di sini, ketemu di sana, gitu. Tuh dengar, berarti kan nggak selalu ketemu sengaja gitu. Ada ya yang kan kemarin nggak sengaja. Iya, aku tanya ke kamu. Jadi kalau emang kalian emang lagi benar-benar suka sama suka, ya udah dijalanin. Gak apa-apa, akunya udah, berarti aku udah lepas tangan dari kamu. Kamu suka sama aku enggak? Lu masa nanya kayak gitu? Ketawa lagi. Enggak, maksudnya ini lagi serius lah. Masa lu nanya kayak gitu depannya Cindy sih, lu emang tega nanya kayak gitu? Aku yang gak enak loh. Iya gitu. Sorry guys. Maksudnya Cindy lagi serius gitu loh. Nyampe nanya kayak gini, masa lu cepet-cepetnya ketawa sih? Terus Cindy udah dapet jawaban belum? Atau masih oh, kan belum jawab. Ya udah, gue maksudnya gak mau Cindy tuh jadi kebawa nangis terus gitu. Kan kasihan juga kalau misal udah dapet jawaban, ya udah gitu. Tinggal dari sini aja, gimana? Aku sih sebenarnya ya, aku sama dia itu gak ada apa-apa. Saya gak percaya. Juga kan kenangannya pasti banyak lah, nggak mungkin enggak. Emang harus dilupain dengan segampang itu? Cindy tuh pengennya gitu loh. Gini loh, lu jangan gampang lu
kemarin abis berantem putus ya kan, terus lu jenguk, lu tiba-tiba hari sehari dua hari langsung ngontain beda cewek kan, jadi langsung kayak terpukul banget gitu. Kalau emang dijengukan itu tuh kamu nggak ada ngomong sayang gitu ya, sayang atau nah, jadi baru nggak ada rasa kayak digantung gitu ya, benar sih ya? Iya, itu yang dimaksud di kemudang sebenarnya. Enggak, makanya biar cepet kelar ya kan, biar nggak berlarut-larut, biar nggak sih jawabnya tuh sekarang aja udah gitu. Kalau misalnya mau bener-bener masih kita mau lanjut, ayo, kalau enggak ya udah. Berarti kamu posisinya lagi bantuin dia? Ya iyalah, orang Sidi yang minta. Kalau Sidi nggak minta, ngapain gua main di sini? Ngapain nganterin dia kan? Terus kalau emang komnya tuh lagi ngapain banyak, aku minta banget, minta banget jangan sakitin dia lagi, udah cukup aku aja sakitin gitu kan. Kalau emang kamu udah gede kan ya, kamu harusnya udah tahu mana yang baik, mana yang enggak. Sih mintanya gitu doang. Kalau emang kamu punya cewek lain juga, ya semoga aja dia ceweknya yang baik-baik gitu. Aku boleh duduk di sini enggak? Boleh. Kemudian gua ini aja kalau keren gitu. Ini lagi serius lu malah kayak gitu. Gimana? Kan ada dua di sini, guys. Enggak masalah gitu. Sini tuh butuhnya enggak kayak gitu. Kok sempat-sempatnya ketawa gitu ya sini ya? Biasa nih, guys. Jadi aku tuh sekarang juga tahu dari sifat kamu, dari perlakuan kamu tuh aku udah ngerti. Berarti kamu tuh emang cowok, tipe cowok yang gak bisa ngehargain perasaan cewek. Oh, stop, bukan gitu. Hey, denger. Ada cewek udah, ya? Udah paham. Ya udahlah, langsung kasih jawaban aja lah. Kasih jawaban aja udah, biar gak kelamaan. Kasihan sih dia, tadi nangis mulu. Gue juga bentar lagi mau balik soalnya, gak bisa lama-lama. Gue soalnya tadi mau balik, cuma keburu Cindy Japri ya kan. Yaudah gue nemenin dia dulu, ya kan. Toh juga biar kita gak ganggu si Lupia mambanya ya, bener gak sih? Gimana weh? Ya maksudnya kan kalian berdua gimana? Awalnya udah jalan kan. Kalau misal urusan udah kelar, ya udah kita mau langsung lanjut balik, bener gak sih? Tujuan kita kan emang mau nyamperin lu doang. Udah semua unek-unekannya sih dia udah terlokan kan, udah plong lah ibarat kata. Ya udah, apa lagi, tinggal butuh jawaban dari lu. Misal lu nggak bisa jawab sekarang ya, Cindy juga nggak maksain ya, atau mau maksa jawaban sekarang? Enggak sih cuma emang harusnya secepatnya. Tapi dari kejadian ini tuh aku jadi nggak mau mikirin siapa. Ya udahlah. Aku pengen bebas kesana kesini tanpa beban, tanpa pikiran. Aku kan bahagia juga, kan ketawa sama teman, sama semuanya. Udah, ini udah kasihan ya, aku kasih jawaban. Sebenarnya sih aku sama dia nggak ada apa-apa. Tujuanku aku jalan sama dia itu buat manas-manasin kamu doang gitu. Ternyata akhirnya kayak gini, ya. Malah aku senang kamu cemburu gitu, susah ngejar-ngejar aku. Tapi aku jadi tahu kalau kamu apa? Tuh kayak gitu. Apa? Ya kamu kayak gitu. Terus kalau misal dari aku mbaknya, aku sama dia dari cuma mbaknya. Aku jadi nggak bisa percaya lagi. Dengerin dulu. Kalau misal mbaknya baper gimana? Lu tau nggak mbaknya baper atau apa? Ya kan? Ya, kan? Ya juga. Kalau mbaknya baper gimana? Aduh, nggak kan? Boleh gitu ya. Gimana? Banyak baper enggak? Kalau misal banyak baper gimana? Aduh. Baper enggak? Tapi belum dalam kan sama aku kan? Enggak. Soalnya aku kan udah prinsip. Apa prinsip apa? Emang udah prinsip enggak mau sama cowok dulu. Enggak mau pacaran juga ya, Mbak ya? Iya. Oh, gitu. Iya, jadi. Ya udah, anggapan sama Lutfi aja cuma teman jalan iya. Gitu ya. Tuh, ya udah sih, jadi udah dapat jawaban. Apa? Harusnya jangan gitu, kalau mau males-malesin jangan gitu. Ya males-malesin kan pakai cewek, masa ya pakai cowok, banci. Enggaknya apa? Loh, kan perasaannya cewek kan kayak gimana ya, enggak sih, Mbak? Kamu enggak tahu tujuan aku, berarti nah, ya maka dari itu, kamu yang enggak ngomong. Kalau semisal ngomong siapa? Yang ngomong sama dia. Kalau semisalnya aku
aku kayak cewek lain misal yang gampangan gimana coba? Ya udahlah Sin, udah dapat jawaban ya. Kita langsung mau lanjut balik aja yuk. Soalnya udah malam, aku mau balik ya. Udah, bentar. Kalau berdua mau lanjut jalan, aduh, batuk gua. Kalau mau lanjut jalan, udahlah. Kita mau lanjut balik ya. Hey, jadi, udah paham. Iya udah paham, aku udah tahu semuanya. Hah? Apa? Kan aku nggak ada apa-apa sama ya, dia. Aku cuma manfaatin kamu. Berarti kan aku masih. Iya, aku tahu. Tapi aku dari sini, dari kejadiannya, aku tahu kalau kamu tuh kayak gitu. Kamu itu emang nggak bisa jaga perasaan wanita. Nah, bisa salah. Kamu menurut Mas Lim benar kalau kan dia? Iya. Gue nggak bisa. Sebagai laki-laki nih ya, sebagai laki-laki, gimana? Gue nggak bisa ngejudge orang dari sebelah pihak. Gue juga nggak terlalu paham.